Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning ge karo channel Lenyong Kuli Bangunan, channel yang membahas seputaran dunia bangunan. Nah, video kali ini kita akan sedikit membahas tentang pasang hebel dengan menggunakan perpil. Jadi ini beda dengan video sebelumnya. Jadi ini dengan Pak D. Siapa ini Pak D? Pak D. Subur. Ini sama sebenarnya, teknis itu hampir sama teman-teman ya. Jadi tergantung kulinonya atau terbiasanya pakai waterpass atau pakai perpil. Pada dasarnya sama semuanya teman-teman. Ini kelihatan. Nah, Pak D. Subur ini kelihatan, ini sudah naik bata untuk ngering teman-teman ya. Jadi setengah badannya sudah selesai semuanya. Nah, beliau ini menggunakan perpil teman-teman. Ini kelihatan pakai perpil hulu satu. Nah, di sana itu ditarik. Nah, kalau untuk benang ini teknisnya sama kayak mase yang kemarin, yang di video sebelumnya itu saya pernah membahas tentang benang itu sebenarnya hanya untuk apa ya, tarik lurusnya, bukan levelnya, karena level itu sudah posisi hebel paling bawah. Ini kelihatan, ini Pak Disubur, ini pas di posisinya deket kamar mandi, ini kelihatan. Nah, ini sebenarnya sama teman-teman, untuk pasang hebel itu teknisnya tinggal terbiasanya itu seperti apa. Ini kelihatan perpilnya, ini sudah pasang perpil juga. Jadi ini memang Pak Disubur ini sudah kulino atau terbiasa dengan menggunakan perpil. Ini kelihatan, ini sudah diperpili semua. Nah, sebenarnya cara-cara seperti ini hampir sama semuanya untuk cara pasang hebel dengan cepat dan rapi itu ya. Memang banyak cara teman-teman, tapi memang inilah kebiasaan tukang yang memang pasangnya itu di lapangan itu tergantung terbiasanya seperti apa. Nah, ini bata hebel satu unit ini untuk sampai ring balet teman-teman. Ini borongannya berapa Pak D? 3.700.000 teman-teman. Jadi Pak D Subur ini dalam hitungan minggu, satu minggu selesai satu rumah 3 juta. Coba bayangin teman-teman, 3.700.000 dibagi 7 itu kisaran per hari itu dapat 300.000 lebih teman-teman. Jadi dengan teknis seperti ini akan memungkinkan untuk borong hebel. Jadi dari teman-teman saya sarankan, nanti kalau ketemu Pak Mandor mending diborong aja daripada harian. Oke. Nah, ini seperti Pak Disubur ini, sehari bayaran 450.000. Tuh malahan kalau dihitung-hitung tuh seger tuh, makanya gendut tuh Pak D tuh, kelihatan tuh. Orang borongannya gede, seger. Nah, ini kelihatan. Jadi Pak Disubur ini sudah kelihatan setengah badan ini. Ini kemarin satu hari setengah badan, dan hari ini insya Allah nanti selesai untuk yang satu, untuk naik ringnya. Nah, ini kelihatan. Nah, mudah-mudahan nggak hujan ya Pak D ya. Nah, mudah-mudahan nggak hujan, hari ini bisa selesai. Jadi dalam 2 hari ya, ya maksimalnya 3 hari lah. 3 hari itu tipe 27 itu selesai sampai ring balet itu dalam 3 hari. Oke teman-teman, tetap semangat, anti sambat, jangan lupa bahagia. Sekian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa juga di like, di komen, dan juga di subscribe agar video ini bisa terus berkembang, channel ini berkembang, dan juga bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cis Pak D. Oke, Pak D.